teman-teman, mereka display barang dagangan dengan sangat cepat. Nasib keberuntungan rezeki dengan waktu yang sangat singkat. Itulah suka duka ini amalan teman-teman kita pedagang kecil. Saya bisa bercerita ini karena teman-teman satu tahun jauh dengan teman-teman tentang kelima dengan lagi dengan WK Channel. Ini sedang berada di Desa Bojo yang lagi ada wayang kulit dalang di Cahyo pun tadi dari Solo. Ini persiapan jualannya. Dalam rangka bersih desa, jadi karena ada pegelaran wayang maka rute jalur antara Karangmojo sampai Kendung sementara dialihkan ke arah Lampisan dan Larik untuk teman-teman yang nanti malam punya acara, nggak punya kegiatan, mau menikmati pegelaran Rigit Purwo semalam suntuk dengan Ki Dalang Ki Cahyo Kuntadi dari Solo. Ini lokasinya tepat di Pasar Pojok, Kecamatan Pojungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sekarang sedang persiapan untuk lokasinya. Perlu teman-teman kita sudah ketahui bahwa pagelaran Ringgit Purwo Wayang
di Desa Pojok ini dalam rangka bersih desa. Kegiatan ini rutin setiap tahun, yang menjadi sudah tradisi di seluruh hampir wilayah pedesaan di Pulau Jawa. Jangan lupa, ini malam di Pasar Pojok, Kecamatan Kelabingan, Kabupaten Ngawi. Karena adanya kegiatan wayang ini, otomatis jalur jalan raya antara Bendung menuju desa Karangmojo ke Pojok lewat pasar ini ditutup untuk sementara. Untuk alus transportasi untuk kendaraan roda 4 sementara dialihkan dari arah utara Bendung, dialihkan ke Pelampisan. Sementara yang dari jalur selatan dialihkan ke Melarik. Tapi kalau untuk roda 2 masih bisa lewat, teman-teman. Untuk keadaan jalan roda 2 masih bisa lewat, tapi nyelepet-nyelepet ya. Tapi kalau untuk keamanan mendingan muter aja lah, biar mudah. Dan dulu melaporkan dari lokasi Pasar Pojok, Kecamatan Pojongan, Kabupaten Ngawi. Teman-teman, langsung dari lokasi. Banyak sekali pedagang. Dan untuk karena wayangnya menghadap ke timur dari pasar ini, sementara untuk jalur dari arah Kendung itu buat penitipan yang masuk untuk pengunjung datang dari sebelah utara. Adapun yang dari sebelah selatan dari Karangmojo Jeruk itu di sebelah selatan untuk tempat parkir. Seluruh pedagang kaki lima diarahkan masuk dari jalur utama Desa Pojok ke arah timur. Nyanen, juga singkarung alur, kayaknya kayak gung pedot dong. Gung, ya, karo balik. Ini kita ikutin beberapa, apa namanya, al sing arep, beberapa pengunjung, pedagang kaki lima yang banyak. Ya wes, ya wes, ilan yang arep. Kita liput, teman-teman. Beberapa pedagang kaki lima, banyak sekali ini, karena sudah menjadi tradisi. Kalau jualan di Pojok itu biasanya ramai, tak boleh laris. Karena meskipun ini berbarengan dengan ada kegiatan pengajian di alun-alun Ngawi, Cak Nun dan Kiai Kanjeng, pedagang masih banyak yang jualan di Pasar Pojok. Iki barang Kiai Kanjeng loh, Mas, yang alun-alun, Mas. Tengawi, Mas. Cak Nun Tengawi niki. Teng alun-alun Cak Nun. Go, Mas. Tapi cintaku pada menopang ayah, ayah. Biar untuk selanjutnya Mbak Inun aja yang itu. Terus untuk itu. Iya, Kang. Aman. Ruwet. Turun yang omahnya, ruwet. Ya, Kang.
Bapak. Oke, Pak. Oke. Aku mau. Banyak sekali. Eh, bakul bakso ning kene bayar ora kuwi? Tak bongkar engko. Ngetan se rusuh iki. Sudah menjadi cendera teman-teman, sudah menjadi transportasi saya. Dari tempat itu mempunyai karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Apa? Gayo, guys. Tenang, no. Nyebut gayo. Sekidah, sekidih, sekidah, sekidih, 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 Ah!
Iya, terus ono iso. Terus patane sik ndur ono awet meh. Ini
suasana pedagang kaki lima full untuk wayang ini sampai teko perapatan lah, mulai ke Parung Kulon teko perapatan nih suasana dalangi cahyo ke Solo. Wah, kalau full nggak teko perapatan dalang. Full teko Kulon. Duka-duka pedagang kaki lima itu teman-teman pengalaman di lapangan dulu. Kalau setengah sembilan nggak dapat uang itu ya alamat. Meskipun pengunjung segitu banyaknya itu nggak jaminan kita masih dapat uang. Tapi kalau biasanya di daerah pos itu rata-rata semua pedagang itu laris kalau dilihat dari pengunjungnya. Makanya ya faktor lah keberuntungan itu penting. Tempat, keterangan juga pengaruh display otomatis lah, ketertarikan penerangan. Rata-rata kan teman-teman sudah bagus semua untuk pemain di lapangan. Pengalaman satu tahun di lapangan itu memberikan pengajaran yang sangat luar biasa. Suka, duka, hujan. Kalau terang ini tetap tenang. Nih, konco mesra. Waktu ngelapak kaki lima. Kosong nasa. Kalau lihat pengunjung itu sebenarnya ya asik, tapi masalah laku enggaknya ini kan ya susah ditebak. Kalau lihat animo bagus teman-teman, tapi ya itu tadi kecepatan lah, trik teknik kadang kita ngambil keputusan itu penting. Terlambat respon pembeli yang datang itu ya itu juga duka. Pedagang kaki lima keliling dari tontonan ke tontonan dari bulan ke bulan seperti ini. Nah, tapi satu poin, kalau cuaca terang itu tetap tenang lah, santai bro. Tapi kalau hujan ya kayak gitu, nah, kosongnya karena terangan atasnya juga nggak dipasang. Ini kebetulan barang lapak dulu tahun waktu WK pengalaman ini tahu persis. Saya ki dhek anu oleh bojo karo warung kae. Ya ngetutnya kae jare. Heeh, iki rada awake rada ayam iki. Rada lemu. Nah, golek saya mosok abot dulu. Abot, Bro, nek musim ngene iki. Nek buka giling kae dipen biaya capek ora? Kecek oleh kae. Nek buka giling ajek ya. Tapi bayarane larang gak? Buka giling mlebu pisan tok. Jederane tok kae lho. Rejo Agung, biar Rejo Agung ora masuk. 20. Iya, ndalane Pak. Kita kelima mulai benar, sebagian sudah mulai pulang. Sebagian masih bebersih teman-teman. Campur aduk berbagai macam rasa, kekecewaan, kepuasan, kebahagiaan. Semua dilewati. Gak mungkin
kita selalu senang, kita selalu menang. Kadang hari ini kita kalah, tapi dalam kesempatan yang lain kita akan menang. Kadang hari ini kita tertawa riang, tapi di lain hari kita juga mengalami kesedihan. Karena harapan, impian tak sesuai dengan angan dan cita-cita teman-teman. Begitulah suka dan duka pedagang kaki lima. Dari hari ke hari, dari malam ke malam, selalu berjalan, selalu tak pernah bosan, terus dan terus mempertahankan kehidupan. Pada akhirnya tidak ada kemenangan itu, tidak ada kepuasan itu, yang ada adalah kesungguh-sungguhan untuk terus berproses, untuk terus berusaha, untuk terus mencoba, terus dan terus mewarnai malam, mewarnai kehidupan, mewarnai dunia malam. Jarak yang jauh tak jadi hambatan, antar kota, antar provinsi mereka tempuh. Ini sebuah cita-cita suci, kesungguh-sungguhan, tidak putus asaan untuk terus berjuang menjalani nasib garis takdir sebagai pedagang kaki lima. Terus berjalan membelah sunyi, membelah malam, teman-teman. Terima kasih terus setia di WK Channel, mengikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ada kemanfaatan. Tetap semangat, jaga akal sehat, dan terus jaga niat alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,